Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kemarin dijelaskan tentang saat-saat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha hendak wafat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya memandang beliau, dan Sayyidah Khadijah pun seraya menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan meninggalkannya. Dan secara tidak langsung beliau juga mengirimi pesan perpisahan kepada putri-putrinya, terkecuali Sayyidah Rugayyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika itu beliau berada di Habasyah bersama suaminya yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nabi pun memberikan pandangan kepada Sayyidah Khadijah kerelaan atau ketenangan, seraya memberikan pesan perpisahan kepada Sayyidah Khadijah sebagai ibu yang penyayang, istri yang berbakti, teman yang sangat dicintainya. Seakan-akan Rasulullah berpisah dengan Sayyidah Khadijah itu seperti perpisahan kehidupan. Seakan-akan Nabi yang wafat, bukan Sayyidah Khadijah yang wafat. Karena apa yang telah diberikan oleh Sayyidah Khadijah di masa hidupnya dari ketenangan dan kebahagiaan, sehingga Nabi pun banyak meneteskan air mata sebab wafatnya Sayyidah Khadijah. Beliau juga yang memakamkan Sayyidah Khadijah di Hajun, turun ke liang lahatnya dan kembali ke rumahnya untuk menemani putri-putrinya yang juga merasakan kesedihan dan panasnya perpisahan. Lah, inilah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kediamannya yang terakhir, di kehidupan yang terakhirnya Sayyidah Khadijah. Saat itu Rasulullah mendapatkan kesedihan yang sangat dalam. Mengapa? Faqad kanat sanadan wa aunan fi wujuhi tugha alladhina adzauhu sallallahu alaihi wasallam wastahza'u bih wa sakharu minhu. Karena Sayyidah Khadijah menjadi sandaran Nabi, penolong Nabi di hadapan orang-orang yang membangkang, yang mengganggu Nabi, yang menghina Nabi, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana kullama dhaqa bihim, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap merasa sempit sebab mereka, artinya mendapatkan gangguan,
ada ila manzilihi, pulang Nabi ke rumahnya, yajid hadhi sayyidatal azimah hasyah basyah tastakbilhu fi farahin wa talqahu fi sururin wa tahtadinuhu fi hananin baligh fatusurriya anhu. Mendapati Sayyidah Khadijah pulang setelah mendapatkan gangguan, merasa sedih, sumpek, mendapatkan Sayyidah Khadijah berseri-seri, tersenyum, sumai. Seorang laki-laki ketika jenuh, sumpek di luar, pulang mendapatkan istrinya tersenyum, itu langsung pudar kesumpekan yang ada di wajahnya karena apa yang terjadi di luar. Sebaliknya, kebahagiaan yang didapat di luar ketika melihat istrinya cemberut, itu kebahagiaannya hilang. Maka itu istri itu harus tahu keadaan suami. Pulang itu apapun keadaannya, senyum membuat suaminya tenang. Begitulah Sayyidah Khadijah. Rasulullah sumpek, sedih, resah, pulang mendapatkan Sayyidah Khadijah berseri-seri tersenyum menyambut Nabi di dalam kebahagiaan. Menghadap Nabi dalam keadaan gembira. Padahal Nabi sedih. Kemudian memeluk Nabi dengan kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga yang asalnya Nabi itu sumpek sedih, fatusurriyan, menjadi bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsinya kalau punya istri yang salihah. Wa tamla'uhu bil amal wa tashhadu min himmatih. Sayyidah Khadijah memenuhi hatinya Nabi dengan harapan. Jadi yang asalnya lemes, sedih karena dakwahnya tertolak atau semisalnya, bahkan dihina atau dicaci, diisi hatinya Nabi dengan harapan-harapan. Mungkin memberikan energi ke dalam semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga fayaudu ila jihadihi min jadid. Kembali Rasulullah dengan usahanya, semangat yang baru, punya kekuatan yang baru, power yang baru. Jadi seakan-akan pulang itu ngeces, dices oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibarat kalau HP itu memorinya penuh karena ada virus-virusnya, langsung di restart ulang, restart pabrik, langsung kosong lagi, HP itu enteng, nggak lemot, nggak berat, sehingga makinnya enak. Begitu Nabi pulang seperti direstart ulang oleh Sayyidah Khadijah, sehingga kesumpekan-kesumpekannya itu hilang semuanya, punya semangat baru untuk keluar berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatul halwah wa ibaratul azba tataraddat asda'uha fi udhunayhi tushajjihu wa tusallihi wa tu'azzi wa tuqawwi min azmihi wa tusabbiru 'ala al-makarih wa tu'inuhu 'ala al-thabat 'ala al-haq. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah yang manis, tutur kata yang baik, itu selalu berngiang-ngiang di telinga Rasulullah seperti pantulan suara yang di ruangan yang kedap suara, mantul terus. Ya, kalau ibarat kita itu ibarat corong itu echo, ya, terus keluar terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat yang membuat Rasulullah berani untuk semangat kembali, memberikan kekuatan daripada keniatan Rasulullah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan
kekuatan untuk sabar menghadapi hal-hal yang tidak disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari gangguan, cacian, lemparan dan yang lain sebagainya, dan membantu Rasulullah untuk tetap kokoh dalam menjalankan kebenaran. Nah, kalau istri berbuat demikian untuk suaminya hingga kata-katanya itu terngiang-ngiang di telinga suami untuk benar-benar menjalankan kebaikan, ketaatan, maka si suami pasti akan mencintai istrinya karena nasihatnya benar-benar memberikan manfaat. Kalau kita kan enggak, istri kita itu kata-kata yang menyakitkan yang masih terngiang-ngiang di telinga kita, ancaman yang masih terngiang-ngiang di telinga kita, kon mulai telat, itu terngiang-ngiang. Jadi di luar itu rasa takut semakin besar. Seperti yang diceritakan Ibn Daqiq, karena dimarahi istrinya, hari raya pulang harus bawa tepung, terngiang-ngiang sampai khutbah yang disebut adalah tepung. Ya karena itu, karena apa? Istrinya ngomel terus, bukan memberikan dorongan semangat, justru mengancam. Akhirnya terngiang-ngiang ancamannya. Kalau Sayyidah Khadijah enggak, yang didengar oleh Rasulullah selalu itu pantulan daripada suara Sayyidah Khadijah adalah apa, semangat, dorongan untuk sabar berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa la yakunul firaq sa'ban wa huwa yudi'uha al-yawm ila maswahal akhir. Bagaimana perpisahan itu tidak berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keinginannya Rasulullah selalu dituruti oleh Sayyidah Khadijah, selalu dimanjakan oleh Sayyidah Khadijah. Tentunya apa, perpisahan itu sangat memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menangis. Kama lam yabki ahadan abada, sebagaimana tidak pernah Rasulullah menangis seperti itu selama-lamanya. Itu tangisan Rasulullah yang sangat luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Bukan karena ditinggal mati, Rasulullah tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena pendorong terkuat untuk dakwanya Nabi, penyemangat terkuat untuk dakwanya Nabi sudah enggak ada. Sehingga afahiyah zaujah, beliau adalah istri. Wahiyal habibah, beliau ada kekasih. Wahiyal shodiqah, beliau juga bisa menjadi teman Nabi. Wahiyal beliau juga bisa menjadi ibundanya Nabi. Wa kana aman hazinan summiya amal huzun, tahun itu adalah tahun yang sangat menyedihkan, sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Karena bukan hanya Sayyidah Khadijah yang meninggal saat itu, dalam riwayat 3 hari setelahnya meninggal pamannya Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, paman yang sangat menyayanginya. Karena itu tahun itu dinamakan dengan Amal Huzun. Rasulullah pun menangis karena Sayyidah Khadijah sebagai penolong, sandaran. Beliau juga faqad saddaqathu yawma kadzabahu an-nas. Beliau adalah segelintir orang yang mempercayai Nabi ketika Nabi didustakan oleh orang-orang. Awal Nabi di Gua Hira mendapatkan wahyu, pulang menceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah percaya langsung karena dari sebelumnya sudah ada tanda-tanda yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah bahwa Rasulullah akan menjadi Nabi. Beberapa orang diantaranya juga percaya seperti Zaid bin Thabit, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti juga Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Beberapa orang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan mereka dari orang-orang kafir Quraisy tidak percaya.
Sayyidah Khadijah mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pada umumnya pertama kali orang yang tidak mempercayai kewalian seseorang, kesolehan seseorang adalah istri. Al-Imam Baijuri, beliau itu terkenal wali, tapi istrinya enggak percaya. Kenapa? Karena nampak basyariyah, sifat kemanusiaan, punya syahwat, punya nafsu makan dan semisalnya lah. Tahu kalau suaminya demikian-demikian, itu tahu semuanya, sehingga enggak percaya kalau wali. Tapi Sayyidah Khadijah walaupun mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, karena Nabi Muhammad manusia, basyarun, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia yang lain. Beliau benar-benar mempercayai di saat orang-orang yang padahal sebelumnya membeli julukan Al-Amin, As-Sadiq, mereka tidak mempercayainya. Wa ayyadathu yawma harabahun nas, memberikan semangat, kekuatan, dorongan kepada Rasulullah padahal orang-orang di saat itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqtathu yawma harramahun nas, Sayyidah Khadijah memberikan harta, nyawa, waktu untuk Rasulullah ketika orang-orang kafir Quraisy saat itu menolak Rasulullah, menentang Rasulullah. Wa zammalathu wa dartharathu wa adadathu radhiyallahu anha, menyelimuti Rasulullah, membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Khadijah. Wa dhalla wafiyan laha, sehingga ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah pun menjalankan, memenuhi ras hatinya dengan cinta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hatinya masih penuh dengan cinta kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Khadijah. Sampai hatta atharu hubbuhu sallallahu alaihi wasallam ghirata ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha allati tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha radhiyallahu anha. Sampai alaihi wasallam itu pun enggak langsung hubungan, dinikahi di tahun ke-10 bulan Hijriah, tahun ke-10 setelah kenabian, berkumpul dengan Nabi setelah hijrah 7 bulan. Masih ada jeda 3 tahun. Baru berkumpul dengan Sayyidah Khadijah saat setelah hijrah di Madinah. Ibaratnya itu kan sudah kasep. Tapi cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah, membuat Sayyidah Aisyah yang telah jauh meninggal Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, cemburu yang sangat luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada salah satu istrinya Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Sayyidah Khadijah itu cemburu, Sayyidah Aisyah itu cemburuan kepada siapapun istrinya Nabi, sangat cemburuan. Kepada Sofia pernah berkata-kata yang tidak pantas karena rasa cemburunya, sampai Nabi marah. Tapi tidak pernah cemburunya Sayyidah Aisyah itu melebihi seperti cemburunya kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Kalau yang lainnya masih nyata, ada, membuat cemburu itu wajar. Sayyidah Khadijah sudah enggak ada, tapi membuat cemburu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituha qad, padahal aku enggak pernah melihat Sayyidah Khadijah, kata Sayyidah Aisyah. Aku enggak pernah melihatnya. Karena saat di kota Mekah masih kecil. Saat Sayyidah Khadijah wafat, usianya Sayyidah Aisyah 6 tahun. Artinya mungkin pernah melihat, tapi enggak kenal, enggak dekat, enggak akrab. Walakin kana yukthiru min dzikriha, tapi Nabi itu sering menyebut namanya Khadijah. Warubama, terkadang dzabahasya, Rasulullah itu menyembelih kambing, tsumma yaqta'uha a'dha, dipotong anggota tubuhnya masing-masing. Kakinya, kemudian badannya, pahanya dan yang lain sebagainya diberikan
Tsumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah, diberikan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Jadi dikirim daging daripada kambing itu kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Terkadang beliau Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Apa enggak ada lagi di dunia ini perempuan selain Khadijah? Apa-apa Khadijah, apa-apa Khadijah. Itu selalu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan demikian. Apa enggak ada lagi di dunia ini perempuan selain Khadijah? Maksudnya apa? Kan aku ada, kenapa kok temannya Khadijah? Kenapa kok enggak temanku dan yang lain sebagainya? Maka Rasulullah menyatakan, innaha kanat wa kanat. Memuji Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, memuji Sayyidah Khadijah di hadapan Sayyidah Aisyah. Enggak disebutkan pujiannya, alhasil Rasul mengatakan innaha kanat wa kanat. Sayyidah Khadijah itu seperti ini ceritakan kepada kepada Sayyidah Aisyah oleh Rasulullah SAW. Wa kana li min hawalat, dan aku punya anak darinya. Dari istri-istri yang lain enggak punya. Dari Sayyidah Khadijah punya anak serta dari Maryatul Qibtiyah. Wa fi riwayah li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, wakana idza dzabaha syah, kalau Rasulullah itu menyembelih kambing, Rasul mengatakan arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Kirim kepada teman-temannya Khadijah kambingnya. Jadi setelah disembelih disuruh untuk mengirim kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah mengatakan fa aghdabtuhu yauman. Aku pernah membuat Rasulullah marah suatu hari dengan aku mengatakan Khadijah, teman-temannya Khadijah, kok Khadijah maning. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku telah diberikan oleh Allah rizki berupa cintanya. Padahal ada saat itu Sayyidah Khadijah yang Sayyidah Aisyah yang mungkin lebih cantik, perawan, lebih menggairahkan, tapi tetap cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Masih banyak bentuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah akan dibahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah bisa kita tularkan kepada keluarga kita. Bisa kita berikan kepada keluarga kita sehingga mereka berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Sebagai suami istri, sebagai ibu dan sebagai teman yang bisa kita ajak untuk berpikir menjalankan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.